Yo momen, welcome back to Game Project 92 lagi cuy. So thank you buat kalian yang selalu support dan setia pada channel ini. Di video kali ini langsung aja gue sharing untuk livery. Untuk mobilnya tuh Ferrari 488 yang GT3 cuy. Jadi liverynya nih livery Red Bull. Untuk liverynya mobil Ferrari ini itu ada 4 slot kalau nggak salah. Tapi dia liverynya tuh warna merah semua cuy. Jadi di sini kita pasang untuk Red Bull, tapi Red Bullnya yang warna putih nih. Kita lihat dulu untuk mobilnya. Oke, ini mobilnya jadi kurang lebih kayak gini tampilan liverynya. Ini keren banget. Kita lihat detailnya. Dia ada sponsor Pirelli, Siemens, terus ada Oracle juga. Lambang bantingnya nggak ketinggalan Red Bull. Mobil One, terus ini di spoiler bawahnya ini ada lambang Red Bull juga cuy. Cuma di atasnya tuh Telcel, kayaknya telekomunikasi gitulah, sponsor telekomunikasi. Terus di atasnya fender belakang ada energy drink. Ini ada huruf-huruf kanji, oh nggak salah. Cuma gua nggak ngerti ini artinya apa. Simple, tempelan-tempelan sponsornya. Tapi hasilnya tuh keren. Jarang-jarang mobil Red Bull ini pakai warna putih kayak gini cuy. So langsung aja kalian bisa download filenya, linknya ada di deskripsi video dan pastinya ada di akhir video cuy kayak biasa. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe dulu buat yang belum subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tutorial dan info menarik tentang real racing lainnya cuy. So selamat mencoba, see you next to video.